Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku Idapar. Jadi di video hari ini aku mau share mengenai Shopee Affiliate. Jadi buat temen-temen nih yang pengen share link ratusan link sekaligus atau puluhan link sekaligus, kalian bisa banget pakai fitur dari Shopee Affiliate, yaitu fitur koleksiku. Nah jadi kalau misalkan kalian pakai fitur ini tuh dijamin gak bakalan jadi spam gitu. Karena ada beberapa link, kalau misalkan kita share link di Facebook misalkan 10 link sekaligus, itu biasanya terindikasi jadi spam gitu ya. Kalau misalkan kalian share pakai koleksiku, itu dijamin gak bakalan kena spam karena bentuk linknya tuh cuman satu munculnya gitu, tapi di dalam link itu bisa ada puluhan produk Shopee Affiliate. Dan kalau misalkan ada yang beli dan ada yang klik, itu kalian bakalan dapat komisi, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu, apalagi buat pemula, kalian harus tahu tentang fitur koleksiku dari Shopee Affiliate. Nah, ayo kita simak video berikut ini dan jangan di skip karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua. Pertama kita masuk dulu ke Shopee, kemudian ke akun saya, terus scroll ke bawah masuk ke Shopee Affiliate Program, dan di sini ada fitur koleksiku, diklik aja. Nah, ini tampilannya seperti ini karena aku tuh pernah membuat koleksiku juga. Jadi aku kadang share tautannya atau linknya dari koleksi aku sendiri supaya sekali share itu udah ada banyak produk di dalamnya gitu. Dan aku bakalan kasih tahu cara untuk membuat koleksiku seperti apa, atau misalnya kayak koleksi kita sendiri, yaitu produk-produk misalkan yang menurut kita tuh oke untuk di-share, menurut kita tuh bener-bener good quality banget buat di-share di Facebook, kemudian misalkan di Instagram dan lain-lain. Nah oke, pertama kalau misalkan kalian mau punya koleksi sendiri gitu ya, mengenai produk-produk Shopee Affiliate, kalian bisa banget taruhnya di sini. Misalnya mau produk fashion, atau misalkan mau produk peralatan rumah tangga, ataupun misalkan mau peralatan ibu dan anak, kalian bisa banget save di koleksiku. Karena kalian kalau misalkan udah punya produk di koleksiku kemudian di-share, itu kayak bener-bener paten produk kalian tuh udah ada semua di koleksiku gitu. Jadi orang-orang kalau klik linknya, itu mereka bakalan melihat koleksi-koleksi kalian semua yang udah dikumpulin di fitur koleksiku ini. Oke nih, caranya seperti ini ya. Pertama kalian tinggal atur koleksiku, terus lihat nih, di sini kan ada link affiliate, ada kategori, ada pengaturan profil, ada link koleksiku. Kalau misalkan kalian mau nambahin link affiliate, tinggal klik aja. Nah, terus kalau mau tambah link, tinggal tambahkan. Di sini kalian tinggal paste linknya. Nanti aku bakalan kasih contoh ya. Kemudian ada lagi nih, kalau misalkan mau nambahin kategori, tinggal pilih aja kategorinya apa. Misal mau kategori peralatan dapur, tinggal ketik aja di sini peralatan dapur, nanti akan muncul dengan sendirinya kayak sub peralatan dapur khusus gitu ya. Jadi link-link peralatan dapur nanti masuk dalam kategori ini gitu. Dan aku bakalan kasih contoh ya, misal nih produk yang bakalan kalian share itu, aku mau back dulu ya. Kita mau cari dulu produk contoh ya. Produk yang bakalan kalian share adalah baju ini ya. Ini contoh misalkan Nike shirt. Nah ini penilaiannya udah oke, 4,9, terjual 10.000, harga 99.000, lumayan lah ya. Dan udah star seller. Kita salin tautannya, klik ya, kemudian back. Kita udah punya tautannya ya. Terus kita masuk lagi ke Shopee Affiliate, kemudian kita masuk ke koleksiku lagi. Di sini kita bakalan atur koleksiku. Terus kalau misalkan mau masukin ke link affiliate, tinggal tambahin linknya aja, kemudian linknya ditempel. Konfirmasi. Oke, jadi ini udah masuk ya link affiliate untuk baju oversize atau untuk kemeja oversize yang tadi aku salin tautannya.
Nah, kalian tinggal pilih nih kategorinya apa nih gitu, karena di sini kan nggak ada kategori misal mau ditambahin. Tadi kan udah ada ya untuk kategori misalnya mau peralatan dapur atau misalkan mau apapun itu, misalkan kemeja oversize. Konfirmasi. Sip. Konfirmasi lagi. Nah, jadi untuk link affiliate yang tadi aku salin untuk baju oversize ini, untuk kemeja oversize ini, aku masukin ke kategori oversize kayak gitu. Terus simpan deh. Oke, udah. Jadi kemeja yang ini adalah linknya, dan ini tuh udah masuk ke kategori kemeja oversize. Kalian bisa buka aja, misalnya mau lihat ya kemeja oversize. Nah, ini dia linknya. Nah, linknya itu ada Nike shirt yang tadi aku ambil. Nah, kayak gini. Sip ya, seperti itu untuk link apa namanya? Untuk link apa? Shopee affiliate. Kalau misalkan kalian mau kumpulkan gitu ya, bisa banget pakai fitur koleksiku. Terus gimana sih caranya kalau misalkan pengen nge-share link koleksiku di sosial media nih, misalnya pengen kita tuh sekali share aja gitu langsung gitu ya kan, bisa banget nih. Caranya kayak gini, misal kalian udah punya produk di koleksiku itu, misalnya udah banyak banget, misal ada kemeja oversize fashion, misalnya kemeja oversize ya, terus kemudian ada alat peralatan rumah tangga dan lain-lain, dan kalian tuh udah nge-sub beberapa produk gitu. Nah, caranya kalau misalkan mau di-share di sosial media, kalian tinggal klik aja panah yang ini, kemudian kalian salin link. Nah, setelah itu kalian langsung aja masuk ke Facebook misal ya, atau misalkan kalian mau masuk ke WA kayak gitu, ini juga bisa. Nah, jadi kayak gini, nanti tuh munculnya HTTP My Collection Shop kayak gini kalau di WA ya. Terus misal kita mau nge-share di Facebook, kalian bisa tulis caption misal kunjungi link di bawah untuk koleksi produk Shopee yang lagi diskon misal ya, untuk captionnya seperti ini. Atau kalian bisa juga pakai caption-caption yang lain, misal yang lebih menarik, itu bisa banget. Kalian tinggal apa namanya, kalian tinggal share aja gitu. Nah, ini udah sama ya, mirip dengan link yang tadi di-share di WA, yang nanti aku liatin lagi ya. Ini nih kayak gini, HTTP My Collection Shop. Kemudian kalian posting aja. Nah, karena ini lagi loading, biasalah ya kalau misalkan kita posting. Nah, kayak gini. Nih, ketika kita nge-share produk Shopee affiliate, ini kalau misalkan pakai koleksiku, nah munculnya kayak gini, mycollection.shop. Diklik, kalau misalkan diklik nih, My Collection Shop nih, ini adalah koleksi dari produk-produk aku yang dikumpulin di fitur koleksiku di Shopee. Jadi orang kalau misalkan ngeklik, ini yang munculnya seperti ini teman-teman. Jadi semua koleksi yang aku kumpulin di fitur koleksiku Shopee itu bakalan terlihat oleh orang yang klik link aku kayak gitu. Dan kalian pasti dapat komisi, karena kan memang fitur koleksiku ini dibuat untuk kita sebagai afiliator Shopee gitu ya. Jadi itu bakalan dapat komisi teman-teman, tenang aja gitu kan. Terus tadi aku kan mau nge-share di WA ya. Kalau nge-share di WA bisa langsung aja ketik. Nah, ini sama ya, HTTP My Collection Shop Ida 123. Kalian bisa lihat di Facebook yang tadi. Di Facebook yang tadi, mana sih, bentar. Di Facebook yang tadi aku share nih kan, nih My Collection. Nah, yang ini. Ini adalah link aku. Nah, kalau misalkan di WA kalian bisa aja gitu, kayak tulis caption produk diskon. Nah, kayak gini. Terus
posting deh gitu kan. Terus kalau misalkan mau cross check untuk link yang ada di WA, nah misal, nah ini kan kita klik aja HTTP My Collection. Nah ini dia. Jadi udah bener ya teman-teman, untuk fitur koleksiku ini membantu banget buat kita yang pengen nge-share puluhan atau ratusan link yang ada di fitur koleksi kita atau yang ada di Shopee affiliate kita. Jadi kalian bisa share sebanyak-banyaknya dari fitur koleksiku ini gitu. Lumayan kan, kalian bisa nge-save banyak banget produk di fitur koleksiku. Seperti itu ya. Buat pemula, ini dia caranya kalau misalkan kalian mau nge-share banyak produk, banyak link affiliate gitu. Oke teman-teman, itu dia ya video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa ya like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.